mentega. Ubi mentega. Nah. Ubi mentega itu yang isinya kuning ya. Kuning. Coba kita lihat. Nah. Oh, dia seperti ini isinya. Wah, wow, betul kuning. Batak. Warna kotor ada. Ya, lo kukukan. Hah? Kamu kan. Kamu ini nambah sumbu, Mas. Mas terus pakai maan. Masih ada di bawah ya. Oh, Pak ini sudah umur 70 ya, Pak? 70, Pak. 70, tapi masih kuat kerja. Iya. Jangan kita tidak kerja karena ini masih 19 tahun. Jadi, apa? Kalau kering. Ah, betul itu, Pak. Masa COVID 19. Jadi, apa bilang harus kerja, kerja biar keringat keluar. Kalau kita orang tidak kerja, cepat itu lah. Lemah mana? Tidak lemah, kau ni hampir tiga minggu. Antik je lagi. Ia dah aku. Sesuatu nari nari nama. Aku biasa nang kita kina bo nang kopi nang bo. Oh, masak. Ini agak disang. Kesan di sini. Jangan gitu. Ini namanya ubi mentega. Ubi mentega. Itu dipakai tape boleh. Sudah banyak kan ini? Berapa orang di rumah? Berapa orang? 3 orang. Kalau tetangga? Oh, tetangga saya kiri kan? Itulah. Kota Mega? Mana? Ini daunnya boleh diambil. Oh, mo, yang oh yang boleh. Kalau kami pagi kemarin banyak. Jadi ini ubi yang ubi putih ya, ubi biasa, yang ini yang kuning. Kalau ini yang kalau ini dia cuma dibakar sama abunya, punya api itu. Masih dalam abu, masa sendiri, saya nggak meletus. Iya ya. Pencok. Ya, sudah banyak ini. Jadi sudah kebunnya banyak luas. Berapa luas ini kebunnya, Pak? Ya.
Kurang lebih 1 hektar. Kurang lebih 1 hektar ya. Hektar, iya. Dikerja sama opa yang sudah umur 70 tahun. Ini semua. Sudah 70 tahun lahir di Madura. Sudah 70 tahun lahir di Madura. Di Madura, pas 70. Lahir tahun 52. Ini kebunnya. Masih, opa masih kuat. Masih kuat. Coba dulu. Sambil tarung dulu. Sambil tarung dulu. Ya. Rica luas sekali. Sampai di bawah. Ini semua ke sana. Di depan saya ada pepaya. Ini pepaya California. Nih. Sementara berbuah. Wow, ini pepayanya. Dia hanya 1 jengkal dari tanah berbuah. Tunggu kan, aku bakal boleh. Iya, datang lagi.